Halo pengguna iPhone, 3 fitur iPhone yang wajib kamu aktifkan. Tapi sebelum aku jelasin, subscribe dulu ya guys. Oke, kali ini aku akan jelasin 3 fitur yang paling berguna banget buat kalian pengguna iPhone dimanapun kalian berada. Yang pertama ada Reduce Low Sound. Fungsinya untuk mengurangi volume suara paling keras yang dimainkan iPhone kepada penggunanya. Cukup klik setting bunyi dan haptic, keamanan headphone, kurangi bunyi keras buat menjadi 80 desibel. Dan itu paling berguna banget guys buat kalian. Yang kedua adalah Sound Recognition. Fitur ini memungkinkan pengguna mendengarkan suara tertentu, misalnya suara tangisan bayi atau sirine kebakaran. Jadi ini ngebantu banget buat kalian kalau di saat urgent. Cukup ke setting accessibility, pengenalan bunyi, aktifkan pengenalan bunyi. Itu aja udah cukup sih guys buat yang fitur kedua ini. Yang ketiga adalah Phone Noise Cancellation. Fitur iPhone yang satu ini berfungsi untuk meredam kebisingan di saat ada panggilan masuk dari kalian guys. Jadi saat kalian telepon dan kalian kebisingan nih karena suara ramai, kalian cukup aktifkan fitur satu ini. Jadi caranya gampang banget. Kamu cukup ke pengaturan, accessibility, pilih opsi audio atau visual, kemudian aktifkan peredam kebisingan. Oke guys, itu aja cukup. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Thanks for watching my video ya guys.